Pemerintah berikan bantuan 96 ton bibit bawang merah kepada petani di Kabupaten Malang. Diharapkan dengan bantuan bibit bawang ini, nantinya petani bisa menyuplai kebutuhan bawang skala nasional. Bantuan bibit bawang sebanyak 96 ton dari pemerintah pusat ini diberikan pada petani di berbagai kawasan di Kabupaten Malang. Di Desa Purworejo salah satunya. Di kawasan ini sedikitnya ada 160 petani yang mendapatkan bantuan dengan total 10 ton. Sementara pembagian sesuai dengan luas lahan yang dimiliki petani. Dengan bantuan ini, para petani pun sangat terbantu. Pasalnya, mereka tak lagi harus membeli bibit bawang yang nominalnya hingga Rp12.000 per kilonya. Supaya hasil panen yang sekarang dibantukan ini untuk musim tanam di ladang kering supaya petaninya itu jumlah tanamnya lebih banyak. Kendala petani sekarang apa sih, Pak? Kendala petani sekarang, yang sekarang dialami malah hasil panennya murah, Pak. Ya, kalau bibit sama pupuk terjangkau lah. Diharapkan dengan bantuan ini dapat mengurangi biaya produksi petani, serta mampu menjadikan Kabupaten Malang sebagai salah satu sentra penghasil bawang merah, sehingga mampu menyuplai kebutuhan skala nasional. Jadi kita ingin memberikan bantuan mengurangi biaya produksi, karena kelompok karya Bakti 3 dan 4 ini adalah champion ya, sudah MOU dengan Kementerian Pertanian, dan mereka sudah di CPCL, sudah layak dibantu, mereka akan dibantu. Harapan pemerintah adalah bahwa nanti kalau panen, selain kesejahteraannya meningkat, ini juga bisa mensuplai kebutuhan nasional pada saat harga-harga tinggi. Ditargetkan dalam waktu 80 hari ke depan, petani yang menggunakan bibit bantuan mampu menghasilkan 15 hingga 18 ton bawang merah tiap hektarnya. Tutus Sugiarto melaporkan untuk NET.